ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام حضرين tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita masih kita sambung kajian kita daripada ringkasan Sahih al-Imam al-Bukhari Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita dah sampai ke bab yang ketiga, iaitu berkenaan ayyul islami afdal, Islam apa yang terbaik. Dan sebelum itu, seperti yang saya jelaskan pada sesi yang lalu, kita tidak membahaskan tentang, kita masih belum membahaskan tentang terjemah biodata ringkas Abdullah ibn Amru ibn Al-As. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ringkas saja tentang Abdullah ibn Amru ibn Al-As, merupakan anak kepada sahabat Nabi yang terkenal Amru ibn Al-As. Beliau asalnya nama Al-As, nama dia Al-As. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarkan nama dia. Qad ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu ila Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar nama dia jadi Abdullah. Okay. Jadi nama dia Abdullah bin Amru ibn Al-As. Dan dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diceritakan tentang dia ataupun beliau terkenal, dikenali sebagai perawi hadis yang terbanyak. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an tentang beliau, "Laisa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar hadithan minni illa Abdullah." Tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis, lebih banyak meriwayatkan hadis daripadaku kecuali Abdullah, yakni Abdullah ibn Amru ibn Al-As. Innahu yaktub wa ana la aktub. Dia menulis sedang aku tidak menulis. Abu Hurairah ni dia hafal. Kan kita dah bacakan kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hampak minta supaya sesiapa yang hampar kain untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maka dia akan mengingati setiap perkataan Nabi dan tidak akan lupa selama-lamanya. Jadi kekuatan yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah kekuatan hafalan. Adapun kekuatan yang berada pada Abdullah ibn Amru ibn Al-As adalah kekuatan tulisan. Jadi seperti mana yang kita jelaskan dalam pengertian hadis sahih dalam sesi-sesi yang lalu, antara syarat-syarat untuk memastikan sesuatu hadis itu sahih adalah dhabit, ad-dhabtu. Ad-dhabtu yang merujuk kepada kekuatan hafalan atau kekuatan tulisan, yakni dipercayai hafalannya atau dipercayai tulisannya. Sebab itu dipanggil dhabtu sadr wa dhabtul kitabah, kuat hafalan di dadanya ataupun dipercayai tulisannya, dhabtul kitabah. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia orang yang menulis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan beliau terkenal juga merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat banyak buat ibadat. Dialah yang kisah bapa dia Amru ibn Al-As yang pergi mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia mayang banyak sangat. Puasa banyak sangat. Kemudian kira buat ibadat kategori salat banyak sangat, puasa banyak sangat,
dan buat ibadat-ibadat yang lain banyak sangat. Baca Al-Quran banyak sangat. Jadi si bapa pergi mengadu sehingga Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Amr ibn Al-As lalu berkata kepada Abdullah, wa inna li jasadika alayka haqqa, wa inna li dhaifika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa. Engkau ada tanggungjawab untuk dirimu, tubuh badanmu. Engkau juga ada tanggungjawab untuk kaum keluargamu. Engkau juga ada tanggungjawab untuk tetamu-tetamumu. Yakni hak-hak mereka engkau perlu tunaikan. Jadi berpada-pada dalam kita melaksanakan sesuatu ibadat itu. Okey, dan begitu juga beliau orang yang kuat membaca Al-Quranul Karim sehingga sallallahu, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khatam Quran, kalau boleh nak khatam tiap-tiap hari. 3 hari sekali kalau boleh. Sehingga kan Nabi SAW cadangkan, kalau sebulan macam mana? Apa kata dia? Da'ni astamti' ya Rasulullah. Dia kata da'ni astamti'. Biarlah aku nak bersonok-sonok dengan Quran. Kalau kita kata tak, kan ni bulan. Ha, kalau boleh bagilah kita cuti sikit. Kita seronoklah cuti tak baca. Dia seronok astamti' alistimta' bersonok-sonok tu untuk membaca. Ha? Sampai Nabi SAW bagi had yang paling minimum sekali berapa? 3 hari. 3 hari, tak boleh lebih daripada tu. Yang ni baca Al-Quran, tak minta maaf, tak boleh kurang daripada 3 hari. Minimum ataupun maksimum adalah 3 hari. Sebab apa? Sebab saat lagi dibimbangi kita baca Quran, orang kata dak butir. Air Kelantan. Dak butir ni maksudnya tidak berbutir kita bacaan tu. Jadi tak jelas. Sebab terlampau laju sangat. Okay, kita pernah dengar kawan-kawan kita yang hafal Al-Quran. Okay, baca Quran tuan-tuan dan puan sekalian, subhanallah. Dia boleh khatam sehari setengah lah. Malam-malam exam. Kalau kita malam-malam exam dulu, letak Quran atas bau ni. Quran kecil. Buah dalam baju atas bau sini. Lepas tu berjalan lah sambil baca. Baca lepas tu lupa, tarik keluar. Buka sikit tengok. Tubuh balik. Jadi apa ni, baca memang lidah tu kira terlalu laju lah, memang tidak berbutir lah. Bacaan-bacaan seperti itu sebenarnya tidak dilarang di dalam syariat sebab tidak ada di sana usul-usul penghayatan. Bahkan Nabi SAW pun dengan Jibril AS tiap-tiap tahun khatam Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak bersama-sama dengan Jibril AS. Dan beliau Abdullah bin Amr bin Al-As wafat pada tahun 65 Hijrah. 65 Hijrah, ada pendapat sebahagian daripada ahli ilmu kata 2 tahun sebelum itu, 63 Hijrah dan sebagainya. Okey. Itu satu. Seterusnya kita masuk bab yang baru, babu ayyul islami afdal. Bab pada menjelaskan Islam yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah hubungan bab ini dengan kitabul iman? Apa kaitan bab ini dengan kitabul iman? Kitabul iman membicarakan tentang iman seperti mana yang kita ulangi di setiap bab. Kitabul iman, bila kata iman dia terkait perbuatan dan perkataan. Okey. Dan bila kita rincikan perbezaan antara Islam dan iman, beza antara Islam dan iman, Islam itu dia merujuk kepada perbuatan-perbuatan zahir. Adapun iman merujuk kepada perbuatan-perbuatan batin. Jadi sebab itu di dalam hadis ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca dulu teks dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal. Ditanya kepada Nabi, ayyul islami afdal? Islam apa yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Iaitu sesiapa yang menyelamatkan saudaranya daripada keburukan lisannya dan juga tangannya. Okey. Lah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berarti hubung kait antara keburukan lisan dan keburukan tangan dengan perkataan Islam. Keburukan lisan dan keburukan tangan dilihat amal perbuatan zahir, betul tak? Dan Islam, perbezaan antara Islam dan iman juga dilihat bahawasanya iman lebih tertumpu kepada isu-isu kepercayaan. Islam itu lebih tertumpu kepada hal-hal zahir. Maka sebab itu kita katakan hubung kait antara Islam
dan iman dalam perspektif yang lain, iaitu bila Islam dan iman duduk dalam satu ayat, dia membawa pengertian yang berbeza. Bila dia duduk dalam ayat yang berasingan, ia membawa erti yang sama. Jadi bila kita ditanya Islam apa yang terbaik, bererti iman yang lagu mana juga terbaik, iman yang bagaimana juga terbaik. Sebab iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Okey. Jadi itu hubung kait antara tajuk dengan kitab Kitabul Iman, maka jelas bahawasanya ada hubung kait antara hadis ini, bab ini dengan kitab yang sedang kita mengkaji tentangnya. Okey. Jadi pertama sekali Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Siapa Abu Musa ni? Nama dia apa? Abu Musa Al-Asy'ari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama dia Abdullah ibn Qais. Sahabat Nabi Abdullah ibn Qais. Abu Musa Al-Asy'ari. Dia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak kelebihan-kelebihan dia yang diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manaqib dia. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk dia, Allahumma ghfir li Abdul Qais. Minta maaf, Allahumma ghafir li Abdillah ibn Qais, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah Abdullah ibn Qais, dan Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah madkhalan karima, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah bagi dia di hari kiamat kelak pintu masuk yang termulia, yakni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari ni ada kelebihan, suara dia paling sedap. Di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia memiliki suara yang paling indah. Sebab itu kata Nabi SAW, laqad u'tiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau telah dianugerahkan seruling daripada seruling-seruling kaum keluarga Dawud alaihi salam. Ali Daud, kaum keluarga Daud AS. Jadi maksud seruling-seruling ni, bunyi dia merdu, suara dia sedap. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini juga merupakan seorang sahabat Nabi, yang mana Nabi SAW bukan saja mendoakan beliau, Nabi juga mendoakan kaum beliau, Abu Musa Al-Asy'ari, kaum beliau. Dan beliau pernah dilantik menjadi gubernur di zaman pemerintahan Muawiyah, dan juga sebelum daripadanya di beberapa buah negara, ataupun yang tu Abdullah bin Amr bin Al-As. Adapun Abu Musa Al-Asy'ari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, meriwayatkan seingat saya dalam 45 hadis yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim sekaligus. Maknanya hadis-hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara serentak, maknanya dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada, dua ada lebih kurang dalam 45 hingga 49 hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Okey, itu sedikit sebanyak tentang sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais. Tapi beliau lebih dikenali dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu daripada keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi orang kata, yang dipaduk kata akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu, itulah akidah yang sebenar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaum keturunannya, kaumnya, agar memiliki syurga Allah Subhanahu wa taala, agar diredai segala kebaikan kaum tersebut. Maka dia berkata apa akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari adalah akidah yang benar. Tapi kalau kita teliti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akidah ini dibawa oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia bertepatan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada period yang ketiga, peringkat yang ketiga setelah dia melalui beberapa fasa dalam kehidupan dia. Iaitu bila dia menulis buku-buku, kitab-kitab seperti Maqalat Islamiyin, bila dia menulis kitab-kitab seperti Al-Ibanah an Usulid Diyanah, menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang beliau pegang dan beliau anuti. Kalau nak kata itu adalah akidah Al-Asy'ariyah, ya, kita terima 100%. No problem.
tidak ada sebarang keraguan padanya. Tapi kalau nak kata semasa period dia berada di zaman Ali Al-Jubba'i, pak tiri dia tu, yang mana ideologi daripada ketika itu Mu'tazilah, ataupun ketika mana dia terkesan dengan Muhammad bin Kilab, akidah Al-Kullabiyah, maka kita tolak. Itu bukan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Akidah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah pada fasa yang ketiga dalam kehidupan Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Okey, yang tu kita terima 100%. No problem. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya kita lihat kepada teks hadis tersebut, babu ayyul islami afdal, bab pada menyatakan Islam apakah yang afdal. Ayyul islami afdal, Islam yang manakah yang terbaik. Okey, kalau tengok hadis yang bawah, hadis yang bawah tu daripada Abdullah bin Amr bin Al-Azwan. Ya. Yeah. Okey. Daripada Abdullah bin Amr. Umar. Dah ada Amr. Bukan. Amr. Dari Amr. Bin Umar. Amr. Amr. Oh, Amr. Bukan Umar. Dia silap ni. Ha, ni tak kena ni. Dia kalau Abdullah ibn Amr ni, dia kalau ada waw belakang tu Amr lah. Abdullah ibn Amr. Ha. Bila dia dawau, bila dia dawau tu betul lah tu. Dia jadi Abdullah bin Amru. Dah tak? Dia betul pasal apa? Dia jadi lagu ni. An Abdullah ibn Amrin. Pasal apa? Pasal huruf jar tu. Ha, mengaji ni ustazah belakang. Abdullah an Abdullah ibn Amrin. Okey, jadi Amrin. Jadi semacam kat atas, cuba tengok kat atas sekali. Abdullah ibni Amrin. Amr. Yang terjemah tu yang tak kena. Yang salah. Jadi di bawah tu dia tanya, ayyul islami khair. Betul tak? Ya. Ayyul islami khair. Islam apa yang baik? Ya, lebih. Okay, yang lebih baik. Yang atas tu dia tanya, Islam apa yang paling afdal? Ulama bincang ni, pasal apa hak bawah guna baik, pasal apa hak atas guna afdal? Ibn Hajar al-Asqalani menukilkan beberapa pendapat ulama, antaranya yang saya tertarik pendapat al-Imam al-Karmani, seperti yang beliau nukilkan dalam Fathul Bari, menjelaskan beza antara khairun dengan afdal. Baik dan afdal, apa beza dia? Afdal lebih utama. Okey, baik lebih baik. Apa beza lebih baik dengan lebih utama? Apa beza lebih baik dengan lebih utama? Dia melihat kepada kamiyah dengan kaifiyah. Okey. Kamiyah tu jumlah, kuantiti. Okey. Afdal ini, afdal lebih utama merujuk kepada kamiyah, yakni kuantiti pahala yang diperolehi. Khairun, baik itu yang membawa erti manfaat, merujuk kepada kaifiyah. Kaifiyah itu maksudnya cara dalam perhubungan sesama manusia. Cara tu cara yang lebih baik untuk kita dahulukan. Contoh dalil dia, walaupun dalam tu dia tak sebut dalil dia, tapi saya teringat kesesuaian dengan dalil yang ada. Contoh, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Semayang berjemaah itu lebih utama, afdal daripada semayang bersendirian 27 ataupun dalam riwayat yang lain 25 kali ganda. Maksudnya dia lebih merujuk kepada apa dia panggil? Pahala jumlah bilangan pahala. Contoh yang lain, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman tetapi lemah. Dia merujuk kepada kaifiah, bagaimana
Bagaimana tu maksudnya, bagaimana dia punya kehidupan dia, bagaimana dia punya penampilan dia, bagaimana dia punya urusan komunikasi dia, akhlak sikap dia. Jadi kalau bercakap berkenaan akhlak tu, perkataan khair dia tak merujuk kepada jumlah bilangan. Dia merujuk kepada cara. Afdal digunakan untuk merujuk kepada jumlah bilangan. Mana? Itu beza hadis pertama dengan hadis yang kedua. Walaupun dia punya teks dia ataupun matan dia lebih kurang sama aja. Okey. Itu beza ayyul islami afdal dengan ayyul islami khairun. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sana? Terjemahan dia salah. Dua-dua lebih utama, dua-dua lebih baik. Dia yang saya bagi tadi ni pendapat al-Imam Al-Karmani itu adalah salah satu daripada pendapat-pendapat yang banyak yang disediakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ibn Hajar sendiri dia kurang setuju dengan pendapat tersebut. Ha? Tapi walau bagaimanapun saya tengok, wallahu'alam itu pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ha? Tetapi kalau dilihat dari sudut yang saya katakan tadi, bila masa Nabi SAW gunakan perkataan afdal dan bila masa Nabi gunakan perkataan khairun. Ha? Khair dengan afdal. Jadi kebiasaannya afdal itu digunakan untuk menggambarkan jumlah bilangan pahala. Ha? Dan juga khairun itu digunakan untuk menggambarkan cara keadaan. Wallahu alam. Ini merupakan pendapat-pendapat yang banyak. Ini cuma isu-isu pengistilahan yang mana para ahli ilmu sebenarnya berlapang dada dalam isu-isu pengistilahan. Ha, dengan kaedah la musyahata fil istilah, tak perlu kita nak bertengkak dalam isu-isu dan hal-hal yang berkaitan dengan pengistilahan ini. Tak perlu nak bertengkak panjang. Okey. Kemudian disebut di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kita dah bahaskan tentang ni. Sesiapa Islam yang paling afdal adalah sesiapa yang menyelamatkan saudaranya daripada keburukan lisannya dan juga keburukan tangannya. Okey, baik. Kemudian bab yang seterusnya, bab it'amut ta'am minal iman. Maksudnya bab pada menyatakan memberi makan itu adalah apa tu? Tajuk dia? Adalah sebahagian daripada iman. Perangai Islam. Memberi makan itu adalah perangai Islam. It'amut ta'am minal Islam. Memberikan makan adalah sebahagian daripada Islam. Yang ni dia pi dah lebih khusus dah. Sebelum ni kita hanya bicara tentang Islam, tentang iman, topik-topik pun agak sedikit umum. Kali ni dia pi langsung ke khusus, iaitu berkenaan dengan memberi makan it'amut ta'am. Dalam hadis Abdullah ibn Amr, bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam apa yang terbaik? Apa kata Nabi sallam? Tut'imu at-ta'am. Ha, iaitu memberi makan bagi orang makan. Kemudian apa kata di situ? Wa taqra'us salam. Ha? Kemudian ala man arafta wa lam ta'rif. Okey. Iaitu kamu memberi salam kepada orang yang kamu ketahui kenalinya dan juga kepada orang yang tidak kamu kenalinya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di sini ada dua benda. Islam apa yang lebih baik? Khair. Tadi yang terdahulu, Islam apa yang afdal? Di mana umumnya Nabi bagi tahu Islam yang afdal ni kamu menjaga saudaramu daripada keburukan tangan kamu dan keburukan lisan kamu. Cuba tengok hadis ini. Bila Nabi SAW menceritakan tentang Islam yang terbaik, Islam yang lebih baik, Nabi sebut bagi orang makan. Bagi orang makan dengan apa? Bagi orang makan dengan makanan. Dengan apa? Tangan. Dengan tangan. Biasanya kita guna tangan. Jarang orang huluk dengan kaki. Kita huluk dengan tangan. Bagi dengan tangan. Okey? Jawab salam. Bagi salam dengan apa? Dengan lisan. Kena tak dengan hadis yang sebelumnya? Ya.
Saat lagi kita akan masuk lagi banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW tentang umat sekalian berkenaan dengan hubbul ansar minal iman. Cinta kepada golongan-golongan al-ansar itu adalah sebahagian daripada iman. Ha, jadi sebab tu saya katakan cara ahli ilmu susun hadis ni, para ulama susun hadis ni pun dia pilih metodologi supaya hadis yang datang awal adalah hadis yang bersifat umum, hadis yang datang kemudian adalah hadis yang pencerahan kepada hadis yang sebelumnya, penjelasan kepada hadis yang sebelumnya. Maka kita jelaslah di antara contoh-contoh kita menjaga manusia, menjaga keburukan tangan kita daripada menyakiti manusia, menjaga keburukan lisan kita daripada menyakiti manusia, ganti dia, alternatif dia adalah buat baik. Tangan kena buat baik, mulut kena buat baik. Contoh buat baik tangan yang Nabi SAW bagi, tut'imut ta'am, bagi orang makan. Wa taqra'us salam, dan bagi salam. Alaman arafta wa alam, ataupun sama ada ke atas orang yang kamu kenali, dan juga ke atas orang yang lam ta'rif, dan ke atas orang yang kamu juga tidak kenali, bagi salam semua. Okey, tuan-tuan apa sekalian, kita tahu hari ini pasal bagi makan orang. Tuan-tuan ingat ataupun tidak satu hadis Nabi SAW, saya selalu baca hadis ni tapi kita jarang menyentuh tentang sebab buruk dia, sebab Nabi SAW sebut. Bila Nabi sebut man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai', wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Barang siapa yang tunjuk contoh teladan yang baik, okey, dalam agama satu contoh teladan yang baik yang mana menyebabkan orang mengikuti contoh teladan tersebut, dia akan mendapat ganjaran. Orang yang ikut contoh, orang yang contohi perkara tersebut juga akan mendapat ganjaran. Pahala orang tu pun dapat dekat orang yang pertama. Begitu juga orang yang tunjuk contoh dosa, tunjuk contoh yang tidak baik kepada orang, orang pitiru perkara tersebut, orang tu dapat dosa, dia pun juga dapat dosa orang tersebut. Okey, sebab hadis ni, sebab Nabi SAW sebutkan hadis ni apa dia? Sebab kisah seorang lelaki datang bawa kurma, sebekas kurma, letak di hadapan Nabi SAW, jamu Nabi dengan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu Nabi sebut. Nabi kata siapa yang tunjuk contoh yang baik macam ni? Ni contoh baiklah ni, orang ikut. Jadi menunjukkan bahawasanya antara contoh yang baik adalah kita bagi orang makan. Bagi orang makan. Bagi orang makan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu dia bukan saja kita bagi orang makan, jemput orang pergi kenduri pun jemput tanpa membezakan. Sebab kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku fiha al-fuqara. Seburuk-buruk makanan kenduri kahwin adalah kenduri kahwin, bukan membazir. Kenduri kahwin yang membezakan yang membazir itu satu hal lah. Dia panggil padanya orang kaya dan tinggalkan orang miskin. Panggil orang kaya, tinggalkan orang miskin. Lepas tu ni disebut tadi, kalau tempat duduk asing VIP dengan ni boleh tak? Tempat duduk ke makanan Ustaz? Beza tu dari segi orang VIP lain makanan. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia pada asalnya untuk memberikan tempat duduk kepada orang tertentu tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita kata ni orang VIP. Iyalah, ahli keluarga nak duduk, ahli keluarga pengantin belah nu nak mai duduk di sini, kemudian orang-orang yang dihormat dalam masyarakat nak duduk apa semua. Itu tidak menjadi masalah di dalam Islam. Bahkan itulah yang dipraktikkan di zaman Nabi SAW pun. Tempat Nabi didahulukan. Makanan Nabi SAW diberikan makanan yang istimewa. Pasal apa? Cuba tengok hadis bila wanita Yahudi itu masak bagi dekat Nabi SAW. Nabi suka apa? Bahagian paha. Bila Nabi SAW suka bahagian paha, dia bagi dekat Nabi. Bagi kat Nabi, bahagian hak Nabi suka. Jadi menunjukkan bahawasanya keistimewaan tidak ada masalah. Ini kita cerita panggil dengan tak panggil. Panggil dengan tak panggil. Ni panggil. Kenuri panggil orang kaya saja, orang miskin tak panggil. Orang susah tak panggil.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan pada masa yang sama kita kena tengok jugalah apa ni keadaan dan realiti masyarakat kita pada hari ini. Dengan zaman Nabi SAW, zaman Nabi ni dalam depa kenai antara satu dengan yang lain, semua kenai batang hidung. Kenai semua. Pasal apa kenai semua? Pasal kelompok kecil satu, yang kedua semua main-main jemaah di masjid. Kenai semua. Sebab tu bila Jibril alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim, Jibril datang, yang tengok depa pakat tengok atas bawah, tengok atas bawah. La yura alaihi atharu safar. Tak nampak macam bermusafir pun. Sebab dulu kalau mai orang tak kenal lah ni tak apa, kita nak aita mai. Rambut dia sikit hitam elok lagi. Baju pun bau wangi buat semua. Nampak macam orang dekat dah. Padahal mai daripada mana letah tu. Tapi zaman zaman Nabi SAW, kalau tak kenal tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ingat orang tu orang luar. Tapi peliknya Jibril, nampak mai lagu rambut sikat-sikat cantik elok. Muka pun putih. Syadidul bayadu siyab. Baju ni putih tak sangka. Bersih. Kemudian syadidu sawadi syair. Syair rambut dia hitam lekat. Nampak lah, nampak. Uy. Tapi, wala ya'rifu minna ahad. Seorang daripada kami pun tak kenal dia. Itu pelik kan? Nampak tu tak ada rumah sekalian. Lah ni, dulu-dulu kenal semua. Jadi boleh panggil semua, tak ada masalah. Komuniti pun kecil. Lah ni ramai jenuh kita nak panggil. Itu kaitan dengan kenuri kita ni. Jadi duk salah apa ni, aku orang miskin, dia pun tak panggil buat aku. Lah lah orang tak kenal hang. Boleh nak buka gitu, dia buka habis lah kenuri. Memang nak bagi perhabis pun tidak ada masalah. Kalau sekiranya kita Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki dan kemampuan nak buka lagu tu, buka lah, tak ada masalah. Cuma yang walimah ni harus untuk kita menjemput orang tertentu, tidak ada masalah. Tapi tanpa membezakan antara yang kaya dan yang miskin. Sebab apa? Sebab disebut di dalam hadis, idza da'aka fa'ajibhu, bila dia panggil kamu kena pi. Menunjukkan harus wujud di sana kenuri-kenuri yang orang tak panggil kita pun harus. Apa masalah? Bila dipanggil, bila tak dipanggil, tak apalah tak pi. Ha, ni kira nampak batang kenuri singgah. kira dia nak test lah. Jadi kena tengok jugalah. Benda-benda yang macam ni. Jadi berkenaan dengan ita'am muta'am ni, bagi makan, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam proses kita nak bagi makan kepada orang miskin, orang susah ni, kita kena fikirkan apa yang kita bagi dekat dia. Apa yang kita sukakan. Contohlah, sebab apa? Sebab sebaris mungkin dia tak suka, tapi asasnya yang tu. Sebab kalau lihat isu kafarah apa ni, sumpah kan, contoh kita bagi makan yang setara dengan kita makan. Kita makan RM15 sehari, tapi kita bagi kat dia makan RM1.50. Tak berapa nak kena. Jadi kita bagi makan kepada dia apa setara dan standing kita makan. Kalau kita jenis sushi, dia pun sushi. Tapi dia tak makan sushi. Dia pun nasi kandak lah. tapi saya nak kata benda tu perlu difikirkan, sebab berasaskan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu selama mana dia tak kasih saudaranya seperti mana dia kasih pada dirinya sendiri. Sebab tu apa dia suka kat diri dia, dia kena tolong suka kepada kawan dia. Okey, jadi sebab tu kita dituntut sebenarnya untuk bagi makan. Dan orang yang dibagi makan ni kena doakanlah bagi orang yang bagi makan pada dia. Jangan dikira duk komen lah. Nampak macam mana selera kita, orang akan boleh ikut semua. Ini kira komen, apa tak sedap lah, apa ni lauk ni macam ni, teruk dan sebagainya. Dia kena doa. Habis makan tu, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ya Allah ya Tuhanku. Bagilah makan kepada orang yang berikan makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang beri minum kepadaku. Jadi ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita untuk doakan orang yang telah memberi makan kepada kita. Memberi makan ni sangat banyak. Begitu juga dalam ketika mana bulan Ramadan al-Mubarak, ganjarannya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saya cukup di situ dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Nanti kita sambung berkenaan dengan memberi salam. Sebab memberi salam kita nak cakap sekali dengan adab-adab
dalam kita memberi salam, insyaAllah. Wallahu'alam. Semasa berada di Mekah, bolehkah seseorang itu melakukan ibadah solat tahajud di Masjidil Haram, atau ia lebih afdal di tempat kediaman seperti hotel sahaja? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW melakukan solat sunat di rumah. Itu tempat yang terbaik. Kadangkala sahaja Nabi SAW lakukan di masjid. Sebab itu, cara nak kenali jumlah rakaat salat sunat qabliyah dan ba'diyah Nabi, para ulama gabungkan hadis Ibnu Umar dan juga hadis isteri-isteri Nabi, hadis sahabat-sahabat Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Sebab isteri Nabi depa tengok semua Nabi buat di rumah, sahabat Nabi depa tengok semua Nabi buat di masjid. Jadi sebab tu kita kena gabungkan. Jadi asalnya menunjukkan salat sunat ini, tatawu' ni, didirikan di mana? Di rumah. Itu yang terbaik dan itu lebih afdal. Wallahu'alam. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis kelebihan salat di dalam Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi itu, itu merujuk pada salat berjamaah. Salat sehari semalam 5 waktu. Okey. Ustaz, apabila seseorang itu meninggal dunia, aset hartanya akan dibekukan. Bagaimanakah kita nak gunakan asetnya untuk pengurusan jenazah, selesaikan hutangnya, wasiatnya dan sebagainya? Oh, berarti berarti aset dia yang dibekukan di dalam bank untuk tempoh tertentu yang dibekukan kan? Betul tak? Dia bekukan untuk tempoh tertentu untuk proses pengurusan. Bila selesai isu wasiat, selesai isu pembagian harta, mai tuntut, ahli keluarga mai tuntut, dia boleh keluarkan balik. Ha, jadi tidak ada masalah kita gunakan dulu, terlebih dahulu, wang yang ada pada anak-anak isteri yang duk ada ni. Contoh kalau suami dia meninggal, guna dulu, lepas tu nanti ambil balik. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan masalah pengurusan. Kita bukan berhadapan dengan isu saja nak pergi pinjam, tak. Duit dia duk ada. Buka akaun duk ada dalam bank, tapi tak boleh nak buat keluar. Disebabkan kemaslahatan ini, gunakan dulu wang yang duk ada. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wallahualam. Nikah di Siam, salah siapa? Tidak cukup wang kerana modal kahwin tinggi, atau tidak mendapat restu keluarga? Oh, yang ni problem. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nikah di Siam ni, nikah maknanya di mana-mana pun boleh. Ha, sekiranya cukup dia punya rukun dia, cukup dia punya syarat dia, settle, sah nikah tersebut. Ha, cuma sekarang ni tidak cukup wang. Wang ni tak ada masalah kalau mak ayah kata, tak ada masalah. Bayar mahar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam ataupun undang-undang enakmen jenayah syariah setiap negeri. Dia ada penetapan dia, kadar mahar setiap negeri. Contoh Selangor saya difahamkan 300 lebih. Ha? Lebih kurang lah. Jadi bayar 300 lebih tu, mak ayah kata tak apalah, tak payah bagi apa dah lah. Tak apa, alhamdulillah. Dia bukan syarat. Cuma la ni nya salah dia. Depa letak tu, mak ayah tu letak 9000, 15000, 333.4 sen. depa letak bagi 20000, 30000. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak kata tak kena pun tak kena. Nak kata kena pun macam tak berapa nak kena. Ada belaka. Dia perlu melihat kepada keadaan dan kemampuan seseorang. Kalau lelaki yang nak main menikah dengan anak hang tu, tengok memang skepeng habuk tak ada. Benda tapi dah berkenan dah. Si anak ni pun orang yang katakanlah contoh. Lelaki ni sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, idza apa dia kata Nabi dalam hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Sekiranya datang kepada kamu lelaki yang diridai agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahilah dia, jika tidak sudah pasti akan berlaku kerosakan. Jadi si anak ni berkenan kat seorang lelaki ni, lelaki ni diridai agamanya, akhlak dia pun bagus, alhamdulillah, maka nak menikah. Tapi lelaki ni tak ada kemampuan.
Jadi si mak ayah perempuan ni letaklah harga, dia tengok tak mampu, ha, dia letak harga kau-kaunya agar pernikahan tersebut ni tak boleh ya. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepatutnya mak ayah kena tolong bantu. Mak ayah ni pun tolong bantu, lelaki ni, perempuan ni pun mak ayah tolong bantu. Adapun dalil-dalil yang diguna pakai ni, hang tak mampu, tak ada rumah sendiri lagi, tak ada kereta sendiri lagi, tak ada ni sendiri lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la ni siapa boleh halang untuk mereka berhubung melalui SMS, WhatsApp, BBM, WhatsApp, WhatsApp kan? WhatsApp ke app ke apa tu? Okey, adik-beradik dia saya pun kentau. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut benda-benda lagu ni, siapa boleh halang? Lah ni berhubung depa melalui ini Skype. Duk lawan tengok anu, depa komputer seorang satu dalam bilik, lah ni komputer seorang satu kat handphone satu, ah, duduk Skype dengan dia punya boyfriend. Pi mana-mana pi hantar. Payah, sukar untuk kita kawal dan bendung. Jadi lebih baik senanglah ni daripada nak kawal bendung payah sangat. Bagi kahwin habis buang. Ha? Kahwin settle, kemudian kita kontrol dalam masa dan tempoh tersebut. Kalau dikira, ha, contoh. Kan Ustaz, macam kata, nak saya bagi awak pinjam dulu untuk lepas tu pulang balik nanti dia kena. Tak, tak apa ni. Itu tidak, syarat-syarat tersebut tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Kaum keluarga lelaki berhak untuk menentukan. Tetapi sampai menyusahkan dan menzalimi kaum lelaki, maka yang ni yang tak dituntut, dia bahkan dilarang. Kita tak mau juga kaum lelaki mengambil kesempatan. Orang lelaki mengambil kesempatan, dia kira murah. Macam dulu berlaku di Saudi dulu. Di Saudi dulu kira bila menikah kahwin ni murah, tuan-tuan dan puan-puan, depa nikah. Buat depa buat apa yang depa nak buat, depa nak pukul-pukul belasah-belasah orang bercerai tinggal. Jadi menyebabkan mahar di Saudi naik tinggi, 100,000, 150,000, 200,000, 300,000. Sehingga kan setiap kabilah masing-masing depa kena ada tabung depa untuk bantu orang nak kahwin. Pasal apa? Dah jadi satu kemaslahatan, terpaksa buat. Kalau tak buat, hang buat jahat. Nampak? Jadi kita nak kata, sebab tu saya nak kata tadi, nak kata mahar murah telajak pun tak berapa nak kena. Sebab sebenarnya ia bergantung kepada keadaan seseorang tu. Kaum keluarga dia lebih kenal anak dia. Dia lebih tahu siapa dia. Sebab tu di dalam Islam dituntut kita merisik, cek betul-betul siapa yang kita nak bagi kahwin dengan anak kita ni. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan perkahwinan di Siam, asalnya sah perkahwinan tersebut sekiranya cukup syarat-syarat dia. Ha? Ada wali, ada saksi. Cuma permasalahannya bila tidak ada wali itu ya. Bila tidak ada wali, bila tidak mendapat restu daripada ibu bapa. Ha, mak ayah perempuan tak setuju, mak ayah lelaki tak setuju, lain cerita. Mak ayah perempuan. Belah perempuan ni tak setuju. Dalam mazhab Abu Hanifah, ha, di sana ada hadis, la nikaha illa bi wali. Tidak boleh nikah melainkan kecuali dengan wali. Hadis ni dipertikaikan kedudukan dia. Ada ulama yang kata dhaif, lemah. Ada ulama yang menilai hadis ini hasan, boleh diguna pakai. Jadi jumhur ulama berpegang dengan hadis ni. Jumhur. Kecuali seingat saya dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, dia berkata tak apa nikah walaupun tanpa wali. Tanpa wali. Dan berdalilkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Isu isu yang janda tu dia berhak nikah tanpa keredaan wali dia, berbeza dengan bikir yang masih dara lagi, dia kena menikah dengan keredaan wali dia. Maka dia ambil dalil tersebut merupakan dalil yang umum. Dia kata apa beza dara dengan ni, semacam lah nak menikah juga. Dari sudut nak menikah tu, dari sudut keinginan untuk berkahwin, semacam je. Wali pun ada dua-dua. Pasal apa yang ni kena wali, yang ni tak payah wali. Jadi menyebabkan ataupun disebabkan hal tersebut, mereka berpendapat bahawasanya harus bernikah tanpa wali. Jadi sebab tu mereka pergi lari pergi ke Siam tu, pasal wali tak setuju, mereka pergi menikah di sana. Jadi pakai mazhab Hanafi sah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dipanggil tatabbu' rukhas, mengikuti kemudahan-kemudahan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Ulama keluar dulu hasil ijtihad, bukan ikut nafsu. Kita dalam bab tu ikut nafsu. Lepas tu mai dalam bab lain, bab apa ni, macam kita bagi contoh orang minum arak, tuan-tuan dan puan sekalian, dia keluar daripada bar, keluar daripada kedai arak minum arak, dia nampak anjing, dia lari. Sedangkan apa hak duduk dalam mulut dia tu benda haram, anjing pun haram. Nampak? Siapa nampak anjing dia lari?
Jadi pasal bukan pasal kan dia takut, geli. Cuba tengah-tengah dia minum arak, pi hidang dia. Syate ekor anjing. Dia makan tak? Makan. Eh dah, dia tak makan. Wah, anjing haram. Dia ni ada minum arak tu tak haram. Semacam je, tapi dia jadi sentimen. Apa hal dia nak buat, dia kata halal. Ataupun dia cuba halalkan, dia cuba diri dia untuk terima benda tersebut. Tapi apa dia tak mau buat? Dia tak buat, haram. Macam tu juga dia nak pergi kahwin di Siang. Oh tak apa, ni ada pendapat ulama masa tu, dia study habis dah. Hak benda-benda lain, semayang bang apa semua tak ada. Tak study. Ha, ni dia pergi study habis. Tapi dalam mazhab Hanafi ya, memang ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Adapun jumhur para ahli ilmu mensyaratkan wali. Wali ni tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa kategori wali. Saya tak masuk nak cerita semua pasal wali ni. Cuma para ahli ilmu berbincang tentang jar wali yang dulu tak ada hubungan telefon pun semua tak ada. Jadi kesesuaianlah ulama dulu berbicara, berbincang pasal wali ni. Bila duduk jauh, terpisah dalam jarak yang jauh, haruslah. Disebabkan untuk menjaga irt, kehormatan, maruah, takut-takut saat lagi berlaku hal yang tidak diingini. Tapi lah ni, wali nak dapat keizinan wali senang kan susah? Kita boleh telefon. Tidak ada lagi sebarang alasan. Maka asalnya dia kena cuba usaha untuk mendapatkan persetujuan wali. Melainkan sekiranya wali tersebut, dia tidak mengizinkan dengan cara zalim. Maksud tak ada apa-apa sebab. Saja aku tak mahu, aku tak kira, aku tak mahu. Aku tak bagi, memang tak kira lagu tu. Contoh yang berlaku, minta maaf saya sebut lah. Orang ada, apa ni, ada orang yang mungkin dia, apa ni, seorang lelaki ni dia nak kahwin lebih daripada seorang. Jadi isteri kedua ni mak dia tak setuju pasal lelaki ni berpoligami. Mak dia tak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, ni masalah ni. Tak setuju apa pasal? Pasal lelaki tu poligami ke? Pasal lelaki tu tidak adil ke? Pasal lelaki tu jenis pukul bibi ni ke? Pasal lelaki tu jenis apa ni? Kalau ada unsur-unsur sedemikian, rupa lain cerita. Tapi kalau unsur-unsur tersebut tak ada, tak ada sebarang alasan, lelaki tersebut memang mampu dan sebagainya, dan anak dia pun nak, jadi dia kalau dia larang, dia ada kategori yang menzalimi anak dia. Apa pasal? Takkan pasal dia sentimen. Mak dia tak boleh terima, aku tak boleh terima lelaki yang berpoligami. Aku tak boleh tengok. Aku tak boleh. Tak payahlah pergi buat kelab taat suami pula. Kelab boleh gaya. Tak payah maknanya. Islam faham, Islam kata boleh cukup. Ha? Sampai keluar baru ni Rasulullah tokoh seks. Tokoh seks apa? Tokoh seks suci. Tokoh seks suci. Apa dah pergi buat ni? Tahu dah perkataan seks tu perkataan yang impak dia lain perkataan tu dalam kondisi masyarakat kita. Kalau nak buat tokoh suami sejati ke, tokoh suami yang adil ke, lain cerita ni, pakai perkataan pun. Oh, yang ni yang mereka kena teliti balik lah. Jadi saya melihat bahawasanya kalau menzalimi, mereka boleh minta wali hakim. Tak wali hakim. Jadi hakim dia boleh panggil, hakim dia boleh bantu untuk selesaikan isu ni. Maksudnya nikah kahwin dalam negara kita ni ada banyak isu yang kadang-kadang benda tu lambat sangat disettlekan. Nah, jadi kita minta supaya pihak-pihak yang berwajib supaya lebih membantu untuk menyelesaikan isu-isu perkahwinan, dipercepatkan pengurusannya. Kita tak nafikan. Bukan kita kata depa tak buat kerja ke, wallahu alam. Cuma bila banyak isu-isu yang kadang-kala tu kita mungkin lihat dari bawah benda tu mudah. Tapi mungkin bagi depa benda tu susah dari sudut susunannya dan sebagainya. Wallahu alam. Okay. Kemudian satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa dia ni, kita dilarang gantung gambar. Macam mana kalau dekat kalender ada gambar, contoh gambar Tuhan Hindu pada hari tertentu, boleh ke kita padam je gambar tu dengan pen saja? Boleh. Kita padam lah, kita contoh gambar tu dengan pen saja, tidak ada masalah. Kalau sekiranya kalender kita gantung tu ada, macam dalam negara kita ni bila wujud perayaan-perayaan selain daripada perayaan orang Islam, oleh kerana keadaan masyarakat yang seperti ini, kita bukan merayakan perayaan-perayaan, tapi kalender tu untung kita just tanda je lah. Kalau sekiranya ada tokong-tokong, tidak menjadi masalah. Ya. Macam mana pula kalau gambar yang ada pada bekas-bekas jajan kan, bekas paper, gambar-gambar itu,
gambar, gambar. Okey, gambar lukisan kartun semua. Dia benda ni gambar ni tuan-tuan dan puan sekalian. Inilah yang kita kata ni. Kita pada hari ini ni, budak-budak anak-anak kita ni, peringkat anak-anak ni, kita kita kartunkan kehidupan mereka. Kita mengkartunkan kartunkan maksudnya perkenalkan dia dengan Benten, dengan Boboiboy, dengan Upin Ipin. Kita kartunkan kehidupan mereka, maksudnya hidup kehidupan mereka tu, oh itu kartun, kartun ni, kartun ni, kartun tu, kartun tu, kartun tu dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya tak kena. Dalam Islam patung ni, bila ada patung, lukisan kita kena hati-hati dengan lukisan. Saya kira nak mengambil langkah hati-hati. Memang Nabi sebut dulu la'anallah al-musawwirin. Allah Subhanahu wa taala la'anat al-musawwir. Al-musawwir ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makna dia luas. Al-musawwir. Al-musawwir boleh diertikan dengan orang yang buat patung berhala. Satu. Al-musawwir boleh diertikan juga dengan melukis makhluk-makhluk yang hidup. Al-musawwir, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, juga boleh diertikan dengan khatam, cop. Cop yang mana cop tu dia ukiran dia patung, makhluk hidup yang dicop. Al-musawwir, sebahagian ahli ilmu berpendapat, antaranya kebanyakan yang ulama kontemporari Saudi, mereka berpendapat. Ulama Timur Tengah ambil gambar takat dengan kamera. Sebab dia kategori sama saja makhluk dengan ni. Sebab apa? Sebab dia pun berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berkata kepada golongan-golongan musawwir ini, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu reka cipta. Hidupkan. Jadi oleh kerana mereka mengambil langkah pertengahan dan berhati-hati. Nak hati-hati, takut-takut sekali lagi lukisan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia termasuk dalam benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita tengok tegas. Oh, gambar pun tak boleh, ini tak boleh. Bukan saja-saja. Sebab mereka cenderung kepada memahami hadis tersebut bersifat umum, luas, mencakupi urusan kehidupan seluruhnya. Maka mereka tak mau ada unsur-unsur gambar hidup dalam kehidupan mereka. Jadi gambar-gambar yang diperlukan sahaja. Cuma masalah kamera tu ada perselisihan di kalangan ahli ilmu sedikit. Ada keterbukaan sedikit di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, ada pun lukis dengan tangan makhluk hidup, burung ke, walaupun lukisan, kita perlu elakkan. Pemandangan tak apa. Ini makhluk-makhluk yang bernyawa. Tuan-tuan, abstrak tak apa. Assalamualaikum. Ma'an ijtima'a. Terhayat. Saat 11 الآن. الآن. Di Matam Ismail. Fin? Fin Matam Ismail. Al-Huna fi Tamantun. Huna am hunak? Fi Tamantun. Fi Tamantun. طيب بعد قليل انا اخرج شوي okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cakap lagi pasal lukisan ni, pasal banyak sangat kita tengoklah ni, semualah ni baju-baju anak-anak, baby, budak-budak ni lukisan, banyaknya lukisan makhluk-makhluk hidup. Tak kira walaupun benten tu lukisan makhluk hidup yang sempurna sifat dia. Jadi kita kena usaha, kita perlu usaha untuk elak benda ni. Dulu kita pakai tak apa pun. Dulu mana ada Pampers? Mana ada Mami Poco? Apa tak ada apa yang suat tu dengannya? Jadi dulu pakai lampin dia, lampin kita ada lukis apa? Tak ada lukis apa pun. Tapi lah ni pasal apa? Tapi lah ni Pampers payahlah nak cari, tak ada lukis. Jadi kita dah tidak dapat, tidak dah. Tapi baju kita boleh pilih apa? Lah ni banyak baju. Bahkan baju yang kosong daripada lukisan tu, kita nampak budak tu dia akan jadi lebih matang. Dia tak ada lah terikat dengan fire, kuasa ni, hatraman kecil-kecil. Kita ajak mereka hidup dalam satu suasana yang tidak realiti, tidak logik, bahkan unsur-unsur syirik banyak. Yalah, kita tengok cerita buah-buah tu, tuan-tuan dan sekalian. Saya tak perhati cerita tu. Tengok cerita ni, budak ni, yalah, Datuk Abah pun lebay di atas kepala. Apalah, tapi dia menggambarkan jenis kuasa. Dan ini cerita orang Melayu kita ni, cerita di negara kita yang buat di negara kita ni. Kemudian di kuasa ini, kuasa tiga, kuasa macam-macam jenis kuasa tu ada. Jadi ni
kita tidak mengajar budak duduk dalam realiti. Upin Ipin ada unsur-unsur yang bagus. Upin Ipin ada unsur-unsur yang bagus dari sudut akhlak, dari sudut apa ni nasihat. Cuma beberapa benda-benda yang unsur-unsur tambahan-tambahan tokoh tambah dalam agama itu perlu diperbetulkan. Adapun cerita lagu Doraemon, cerita Superman, Ultraman, Spiderman apa semua ni, ini gaban lah dulu. Jadi ini semua cerita-cerita yang karut, bahkan boleh membawa budak tersebut ke dalam alam yang tidak realiti, fantasi, khayal saja. Bahkan di sana unsur-unsur syirik. Maka kita kena didik untuk elakkan mereka daripada ni. Kita tak ada lagi pusat-pusat taska pengajian tadika budak-budak yang mana bebas dari lukisan. Ada lukisan tak boleh, you boleh lukis. Lukis nombor satu, lukis nombor dua, lukis nombor tiga, lukis benda-benda pemandangan, boleh lukis. Tapi binatang, payah. Kebanyakan tempat tu ada. Dengan alasan lita'alim, untuk mengajar. Okey, mengajar, you masa you nak mengajar, you lukis tak apalah. Tunjuk gambar tu. Tapi yang pergi tempek dalam taska tu, keluar taska tu, gajah besar. Patung besar, nak buat apa? Sedangkan malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Kita bimbang benda-benda tu. Lebih baik ambil langkah berhati-hati. Jangan letak. Kita nak didik budak-budak, nak perkenalkan dia dengan alam haiwan apa semua. Ha, nanti hari nak mengajar tu, bawa keluar semua. Gajah ni, gajah lagu ni. Cerita kat dia. Tunjuk video gajah. Tunjuk bunyi dia. Tunjuk macam mana. Yang pirukih di dinding tu buat apa? Cuba didik mereka hidup dalam satu suasana yang diredai, dirahmati, malaikat rahmat masuk ke rumah dan sebagainya. Baru kita katakan ada keberkatan di situ. Wallahu a'lam. Ada banyak lagi soalan ni, saya kira tak sempat ni. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Ya. Pengumuman program esok tu. Kat mana? Okey, besok program forum ilmiah biar berbeza politik asal sepakat tolak Syiah. Dewan KRT Taman Permata A, Padang Jalan Permata 16. Ahli panel Ustaz Azizan Mas'ud Jakim, Ustaz Fatubari saya, moderator Ustaz Fauzan. Pertanyaan 012-221-1049. 012-221-1049. Ini program ni. Yang lain-lain kita cerita lain kali lah. Tak sempat nak cerita semua ni. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kena pergi lewat.